Wilayah Abadi Tidak lama kemudian, Feng Wuchen sekali lagi melangkah ke wilayah abadi. Bayangan angin, tidak sembarang orang bisa memasuki Paviliun ilahi ungu. Tidak mungkin meminta bantuan mereka. Ayo langsung saja ke Aula Luantian, kata Tian Ming dalam perjalanan ke sana. Kau sendiri yang mengatakannya, Aula Luantian bahkan tidak memiliki jejak pertempuran apapun. Brightmoon juga tidak menjawab, bahkan jika kita pergi, kita mungkin tidak dapat menemukan apapun. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Pavilion Ilahi Ungu mengharuskanmu memiliki 5 miliar batu kristal untuk bisa masuk. Kamu punya batu kristal sebanyak itu, tapi aku tidak punya. Aku bahkan tidak punya 100 juta. Bahkan jika kamu adalah tuan muda naga ya Tuhan, mereka tidak akan mempercayaimu, kata Tian Ming tak berdaya. Kita akan tahu begitu kita sampai di sana. Feng Wuchen tersenyum misterius. Apalagi 5 miliar batu kristal, Feng Wuchen memiliki ratusan miliar batu kristal di cincin spasialnya. Meskipun Paviliun Dewa Ungu tidak mengadakan lelang, masih banyak orang yang datang. Oh, bukankah itu raja tingkat dewa? Di luar pavilion dewa ungu, seorang penjaga bermata tajam melihat Feng Wuchen dan segera berteriak. Ya, dia adalah penguasa tingkat dewa. Cepat dan sambut dia, aku akan melapor pada master pavilion dan para tetua. Penjaga lain bergegas masuk. Ola utama pavilion ilahi ungu. Yi Changshan, Liu Yuansi, dan yang lainnya sedang mendiskusikan sesuatu ketika seorang penjaga bergegas masuk. Beraninya kamu, siapa yang mengizinkanmu masuk? Raung salah satu tetua dengan marah. Auranya yang kuat membuat hati penjaga itu bergetar. Kurang ajar, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Mengamuk sesepuh lainnya. Tetua, maafkan aku, penjaga itu berlutut ketakutan. Kenapa kamu begitu bingung? Tanya Yi Changshan dengan acuh tak acuh. Melapor pada Master Pavilion, ada penguasa tingkat dewa di sini, kata penjaga dengan panik. Tuan tingkat dewa apa? Ekspresi Yi Changshan, Liu Yuansi, dan yang lainnya berubah. Cepat dan sambut dia, kata Yi Changshan buru-buru. Semua tetua lainnya melakukan hal yang sama tidak ada yang berani lalai. Saat ini, Feng Wuchen dan Tian Ming telah tiba di Paviliun Ilahi Ungu. Win Sado, apakah kamu melihat orang-orang yang masuk? Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Mereka semua adalah orang-orang dari berbagai wilayah dan kekuatan besar. Yang terendah adalah 5 miliar spar. Saat Feng Wuchen hendak masuk, Tian Ming segera menarik Feng Wuchen kembali. Tapi saat suara Tian Ming turun, dia benar-benar tercengang. Selamat datang, Tuan Tingkat Ilahi. Tolong, Tuan Tingkat Ilahi. Lebih dari sepuluh penjaga dari Paviliun Dewa Ungu membungkuk hormat. Salam, Master Tingkat Dewa. Melihat Feng Wuchen, para ahli dari negara besar buru-buru membungkuk. Melihat pemandangan ini, Tian Ming tercengang. Mulutnya begitu lebar sehingga orang bisa memasukkan kepalan tangan ke dalamnya. Ayo pergi, Feng Wuchen tersenyum tipis. Win Sado, apakah kamu pernah ke Paviliun Dewa Ungu? Tian Ming bertanya dengan kaget dan buru-buru mengikutinya. Namun, begitu mereka memasuki gerbang gunung, bahkan sebelum mereka mencapai alun-alun, Tian Ming sekali lagi tercengang. Selamat datang, Tuan Tingkat Ilahi. Dengan kepemimpinan Yi Changshan, semua orang dari Paviliun Ilahi Ungu telah berkumpul di alun-alun. Saat mereka melihat Feng Wuchen, mereka segera membungkuk hormat. Surga, Tian Ming benar-benar kaku. Dia tercengang, tidak bergerak sama sekali. Sebagai pembunuh Paviliun Bayangan Surgawi, Tian Ming cukup akrab dengan kekuatan utama alam surga. Terutama kekuatan seperti Paviliun Ilahi Ungu yang khusus menerima tokoh-tokoh penting. Tian Ming bahkan lebih jelas lagi bahwa tanpa mencapai kondisi tertentu, seseorang tidak memenuhi syarat untuk masuk sama sekali. Bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit Agung tidak bisa masuk sama sekali tanpa memenuhi persyaratan. Tapi bagus. Saat Feng Wuchen datang, para ahli dari negara besar itu semuanya bersikap hormat seperti cucu yang melihat kakek mereka sendiri. Bahkan Master Pavilion dan Tetua Pavilion Ilahi Ungu harus bersikap hormat. Tuan tingkat dewa, saya khawatir ramuan yang Anda inginkan masih memerlukan waktu, kata Yi Changshan dengan hormat. Mendengar itu, Feng Wuchen tersenyum. Aku di sini bukan untuk minum obat hari ini. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Lord Divine Great, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Lord Divine Great, silakan masuk ke aula utama. Jawab Yi Changshan dengan hormat dan secara pribadi memimpin Feng Wuchen ke aula utama. Yi Changshan, Liu Yuansi, dan petinggi lainnya memperlakukannya seperti kakek mereka sendiri. Hal ini membuat Tian Ming merasa seperti sedang bermimpi. Setelah Feng Wuchen memberitahu mereka alasan dia ada di sini, Yi Changshan dan yang lainnya akhirnya mengerti. Lord Divine Great, bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Liu Yuanxi bertanya. Seorang wanita berambut biru, seorang pembunuh dari Paviliun Bayangan Surgawi, kata Feng Wuchen. Wanita berambut biru, Yi Changshan terkejut. Tuan Paviliun Yi tahu. Melihat reaksi Yi Changshan, mata Feng Wuchen berbinar. Yi Changshan mengangguk dan berkata dengan hormat, "Tuan tingkat dewa, hanya beberapa hari setelah kamu pergi, seorang wanita berambut biru yang terluka parah datang ke Paviliun Dewa Ungu." Dia saat ini berada di Paviliun Dewa Ungu, tapi dia masih tidak sadarkan diri. Di Paviliun Ilahi Ungu, Tian Ming sangat gembira. Liu Yuansi menambahkan, "Yang mulia, saya telah melihat luka-lukanya. Lukanya sangat serius, semua meridiannya patah, tulang tangannya patah, dan organ dalamnya rusak parah. Saya tidak sanggup menyelamatkannya. Saya punya melindungi meridian jantungnya dan memberinya pil penyembuhan." Nyawanya telah terselamatkan, namun luka-lukanya sulit untuk pulih. Yang lebih serius adalah lautan kinya telah rusak, yang akan menyebabkan budidayanya mengalami kemunduran. Apa, siapa yang melakukan ini? Tian Ming sangat marah. Yi Changshan berkata, orang yang melakukan ini memang kejam, tapi dia tidak sadarkan diri, jadi kami tidak tahu. Pavilion Master Yi, bawa aku menemuinya. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap. Dia semakin khawatir. Jika Liu Yuanxi tidak bisa berbuat apa-apa agar dia tidak sadarkan diri, itu berarti lukanya sangat serius. Tuan tingkat ilahi, tolong, kata Yi Changshan dengan hormat. Lalu dia membawa Feng Wuchen ke aula belakang. Di sebuah ruangan di aula belakang, Ming Yue tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan kuyu. Ming Yue benar-benar Ming Yue. Tian Ming sangat bersemangat. Melihat wajah Ming Yue yang pucat dan kuyu, ekspresi Feng Wuchen semakin gelap. Feng Wuchen buru-buru memeriksa luka Ming Yue. Baru setelah melakukan hal itu dia menyadari betapa seriusnya mereka. Meridiannya rusak, dan laut kinya hancur. Tingkat budidaya Ming Yue telah lumpuh. Syukurlah, tetua agung merawatnya tepat waktu. Kalau tidak, dia pasti sudah mati, kata Feng Wuchen dengan muram. Seni Pemusnahan Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi jalan surgawi. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan menekankan telapak tangannya ke kepala Ming Yue. Kaisar Langit Kelima, merasakan aura kuat Feng Wuchen, Tian Ming, Yi Changshan, dan yang lainnya melompat ketakutan. Mereka tidak menyangka basis budidaya Feng Wuchen begitu kuat. Pangkalan budidaya Feng Ying telah menembus Kaisar Langit Kelima. Astaga, Kecepatan kultivasi macam apa ini? Hati Tian Ming dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ketakutan saat itu juga. Seni pemusnahan memasuki tubuh Ming Yue dan luka-lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap, luka Ming Yue sembuh total. Yi Changshan, Liu Yuansi, dan yang lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat teknik ajaib seperti ini. Ini bisa dibilang keberadaan seperti dewa. 1582. Metode Lord tingkat dewa sungguh ajaib. Aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Luka Mingyue sangat parah, tapi dia pulih dalam sekejap. Bahkan Meridian dan Lautan Kinya telah pulih. Lord tingkat dewa benar-benar seorang dewa. Liu Yuan -si terkejut. Betapa mengerikannya, bahkan tetua agung pun tidak berdaya. Seni sihir seorang Grandmaster Dewa secara langsung menyembuhkannya. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti tidak akan mempercayainya. Hati Yi Changshan sedang kacau. Dia sangat terkejut. Tian Ming mengetahui identitas Feng Wuchen, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan Art of Oblivion. Dia satu-satunya yang relatif tenang. Jika lukanya sudah sembuh, mengapa Ming Yue belum bangun? Tian Ming bertanya. Feng Wuchen mendorong kekuatan jiwanya dan berkata, luka Ming Yue terlalu parah. Meskipun dia masih hidup, itu sudah terlalu lama dan tubuh jiwanya telah rusak. Ekspresi Liu Yuansi berubah. Dia buru-buru mendesak kekuatan jiwanya untuk memeriksanya. Tubuh jiwanya benar-benar telah rusak. Liu Yuansi terkejut. Feng Wuchen berkata, untungnya, hanya sedikit kerusakan pada tubuh jiwanya. Dengan itu, dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tubuh Ming Yue. Kekuatan jiwa Lord tingkat dewa begitu mendominasi dan kuat. Mengerikan, Liu Yuanxi sangat ketakutan. Wajahnya memucat dan tubuhnya gemetar. Hanya Liu Yuanxi yang bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan jiwa Feng Wuchen. Segera, di bawah nutrisi kekuatan jiwa Feng Wuchen, tubuh jiwa Ming Yue sembuh total. Tubuh jiwanya telah pulih, Liu Yuanxi berseru. Liu Yuanxi telah melihat orang-orang yang dapat menyembuhkan tubuh jiwa mereka. Alkemis dengan kekuatan jiwa yang kuat semuanya mampu melakukannya. Namun, dia belum pernah melihat seseorang seperti Feng Wuchen yang bisa menyembuhkan jiwanya dalam sekejap. Meskipun dia sudah pulih, budidayanya telah lumpuh, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Dia khawatir Ming Yue tidak akan bisa menerima kenyataan ini ketika dia bangun. Apakah tidak ada cara lain untuk memulihkan kultivasinya? Tian Ming bertanya pada Feng Wuchen. Bagi seorang kultivator, melumpuhkan kultivasinya sama dengan nyawanya diambil. Setelah hening beberapa saat, Feng Wuchen berkata, saya memiliki sejenis pelet tingkat dewa yang dapat membantu Ming Yue memulihkan kultivasinya, tetapi ramuan herbal tersebut sangat langka. Ada cara lain, yaitu dengan mengubah tubuh fisiknya, tetapi saya, aku khawatir Ming Yue tidak bisa menerimanya. Ini, Tian Ming tidak tahu harus berkata apa. Lord Divine Great, mengubah tubuh fisikku bukanlah masalah besar, kata Yi Changshan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Ming Yue berbeda. Otoritas surgawi dari ras surgawi menindasnya dan menyebabkan ayahnya dibunuh. Tubuh, rambut, dan kulitnya semuanya disebabkan oleh orang tuanya. Saya khawatir dia tidak bersedia melakukannya. Saudara Tianming, Ming, apakah Ming Yue punya musuh di wilayah abadi? Feng Wuchen bertanya dengan cemberut. Tianming menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak yakin tentang itu. Dengan sangat cepat, saat tubuh jiwa Bright Moon pulih, jarinya bergerak sedikit. Kelopak matanya menggeliat sedikit lalu perlahan terbuka. Ming Yue sudah bangun, Tianming Ming sangat gembira. Mengedipkan matanya, kesadaran Ming Yue perlahan terbangun. Dia ingin bangun, tapi dia merasa tidak berdaya dan tidak bisa bergerak. Tian Ming buru-buru berkata, Ming Yue, jangan bergerak. Kamu baru saja pulih. Saudara Tian Ming, Win Sado, mengapa kalian semua ada di sini? Ming Yue bertanya dengan lemah. Dia sangat terkejut. Bayangan angin, Yi Changshan dan yang lainnya terkejut saat mendengar bagaimana Ming Yue memanggil Feng Wuchen. Mereka akhirnya mengetahui identitas Feng Wuchen, dan rasa hormat di mata mereka meningkat. Ming Yue, bagaimana perasaanmu? Feng Wuchen tersenyum. Saya merasa seperti sudah pulih. Saya hanya merasa tidak berdaya. Kata Mingyu lemah. Perasaan yang sangat aneh. Mingyu, jangan terlalu banyak berpikir. Kamu baru saja pulih, jadi istirahatlah dengan baik. Ini semua berkat Penatua Liu sehingga hidupmu terselamatkan. Linger mencarimu setiap hari. Kata Tianming dengan prihatin, sepenuhnya memperlakukan Mingyu sebagai saudara perempuannya sendiri. Terima kasih banyak, tetua Liu. Kata Mingyu. Tidak perlu berterima kasih. Liu Yumanzi tersenyum. Dia telah menyelamatkan Mingyu karena kebaikannya. Mingyu. Apa yang terjadi? Siapa yang begitu kejam? Tanya Feng Wuchen. Dia hanya ingin mencabik-cabik orang yang melukai Ming Yue. Benar, Ming Yue, siapa yang melukaimu seperti ini? Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Tian Ming mengepalkan tangannya. Nona Ming Yue, tidak peduli siapa orang di wilayah abadi, patua akan dapat menemukan orang yang melukaimu, tambah Yi Changshan. Masalah ini dimulai tiga tahun lalu. Su Yue dan saya sedang dalam misi untuk membunuh penguasa istana-istana bumi. Tanpa diduga, putranya telah berkultivasi dengan sekuat tenaga selama tiga tahun ini basis budidaya Raja Surgawi awal aslinya telah mencapai mendiang alam Dewa Surgawi. Bahkan sebelum saya mencapai Aula Tian, saya dihentikan olehnya. Dia sangat kuat. Jika bukan karena rune teleportasi yang diberikan Winsado kepada saya, saya pasti sudah mati, kata Ming Yue. Untuk menerobos dari alam Raja Surgawi ke alam mendiang Dewa Surgawi dalam tiga tahun memang tidak mudah. Tampaknya dia mendapat bimbingan dari seorang ahli. Tian Ming mengerutkan kening. Nona Ming Yue, siapa namanya? Tanya Yi Changshan. Wu Yuanshan, kata Ming Yue. Jadi itu dia, Yi Changshan mengangguk. Pavilion Master Yi, apakah kamu mengenalnya? Tanya Feng Wuchen. Aku tidak mengenalnya, aku hanya tahu bahwa dia pernah datang ke Pavilion Dewa Ungu sebelumnya. Yi Changshan menggelengkan kepalanya. Wu Yuanshan adalah murid tertua dari Sekte Awan Mendalam di wilayah abadi. Selain bakatnya sendiri, dia juga diasuh oleh Sekte Awan Mendalam. Seberapa kuatkah Sekte Awan yang mendalam? Tanya Feng Wuchen. Meskipun Sekte Awan Besar tidak sekuat Pavilion Ilahi Ungu, mereka juga tidak lemah. Saya khawatir leluhur lama mereka telah mencapai alam kaisar langit agung, kata Yi Changshan dengan hormat. Sekte awan yang mendalam. Tian Ming mengerutkan kening dalam-dalam. Winsado, ayo kita hancurkan sekte awan mendalam sekarang juga. Tuan tingkat ilahi, mohon tunggu. Liu Yuansi dengan cepat menghentikannya. Meskipun sekte awan besar tidak kuat, keluarga Xiaohu di belakang mereka tidaklah sesederhana itu. Mereka adalah keluarga hebat dengan sejarah ribuan tahun. Mereka sangat kuat. Jadi, ada keluarga siahu di belakang mereka. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak takut sama sekali. Keluarga Xiahu tidaklah sederhana. Mereka berada di urutan kedua setelah keluarga Helian dan keluarga Simen. Mereka adalah salah satu dari tiga keluarga besar di dunia langit. Tian Ming mengerutkan kening. Jadi apa? Tidak ada gunanya bahkan jika surga datang. Wu Yuanshan akan mati. Kata-kata Feng Chen penuh dominasi, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Yi Changshan, Liu Yuanxi dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh aura pembunuh yang dingin. Bagus sekali. Kita pastinya tidak bisa membiarkan masalah ini berhenti begitu saja. Kita harus membalas dendam. Tian Ming bertindak seolah-olah dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menemani Long Chen. Winsado, aku akan pergi juga. Aku sudah pulih, kata Ming Yue. Namun, tindakannya ini menyebabkan dia tercengang saat itu juga. Saya, basis kultivasi saya, bayangan angin ini, bagaimana basis kultivasi saya menghilang. Ming Yue benar-benar tercengang, seolah-olah dia tersambar petir. 1583. Mengapa kultivasi saya hilang? Katakan sesuatu. Ming Yue sangat gelisah. Dia tidak bisa menerima kenyataan. Ming Yue, lukamu terlalu serius. Lautan kimu rusak dan meridianmu rusak. Meskipun Feng Ying membantumu pulih, tapi, kata Tian Ming lembut. Bagaimana ini bisa terjadi? Kultivasi saya hilang. Saudara Tian Ming, kultivasi saya hilang. Ming Yue berkata kesakitan. Air mata mengalir di pipinya. Ming Yue, jangan sedih. Feng Ying berkata dia punya cara untuk membantumu memulihkan kultivasimu. Tian Ming dengan cepat menjelaskan. Feng Ying, apakah memang ada jalan? Ming Yue memandang Feng Wuchen dan bertanya. Mem, pokoknya? Istirahatlah dengan baik, kamu sangat lemah sekarang. Feng Wuchen mengangguk. Kamu tidak berbohong padaku, Ming Yue bertanya. Dia tampaknya khawatir Feng Wuchen sedang menghiburnya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Kapan aku pernah berbohong padamu? Jangan khawatir tentang kultivasi Anda, saya akan membantu Anda pulih. Kamu istirahat saja dengan baik, serahkan Wu Yuanshan padaku dan saudara Tianming. Tidak, saya ingin pergi, Ming Yue menyeka air matanya dan berkata dengan tegas. Dia memandang Feng Wuchen dengan penuh harap. Baiklah, Ayo pergi bersama. Feng Wuchen mengangguk. Kelas ilahi, apakah kamu membutuhkan kami untuk pergi bersama? Yi Changshan bertanya dengan hormat. Rumah Xiahu tidak lemah. Kamu tidak perlu mengambil risiko. Kami akan pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kesannya terhadap Yi Changshan dan Liu Yuansi telah membaik. Setelah meninggalkan Paviliun ilahi ungu, Feng Wuchen dan dua orang lainnya terbang langsung ke Sekte Awan Mistik. Paviliun ilahi ungu tidak jauh dari Sekte Awan Mistik. Dengan kecepatan Feng Wuchen dan Tian Ming, mereka hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Sekte Awan Mistik tidak terlalu kuat. Master Sekte Li Tao hanyalah kaisar surgawi tingkat menengah. Meskipun ada leluhur kaisar langit agung, Feng Wuchen tidak terlalu memikirkannya. Tanah suci Sekte Awan Mistik. Orang luar tidak diperbolehkan, di luar sekte, seorang murid berteriak ketika dia melihat Feng Wuchen dan dua orang lainnya. Ledakan. Pupu. Namun, sebelum murid yang menjaga gerbang gunung selesai berbicara, Tian Ming sudah menyambar seperti kilat. Dalam sekejap mata, kedua murid itu terlempar ke gerbang sekte, memuntahkan darah. Oh, tidak! Seseorang sedang mencoba memaksa masuk. Cepat, lapor ke pemimpin sekte! Dan tetua, seseorang sedang menyerang. Melihat dua murid mereka terlempar dan pingsan di tempat, murid-murid sekte Awan Mistik meraung. Pada saat yang sama, banyak murid bergegas keluar dari berbagai istana. Dalam waktu singkat, ratusan murid telah berkumpul di alun-alun, dan jumlahnya terus bertambah. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke dalam sekte Awan Mistik! Seorang murid, Heaven Monarch, rilem berteriak dengan marah. Feng Wuchen dan dua lainnya masuk ke sekte itu tanpa tergesa-gesa. Tubuh Tianming mengeluarkan tekanan yang sangat mengerikan yang dengan kejam menghancurkan murid-murid sekte Suanyun. Semua murid merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Wajah mereka pucat, dan mereka sangat ketakutan. Surgawi, pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Semua murid mundur ketakutan satu demi satu. Murid yang berteriak dengan marah itu juga ketakutan sampai dia kehilangan suaranya. Pada saat ini, pemimpin sekte awan mistik, Li Yuntao, ketiga tetua dan eselon atas keluar dari istana utama. Selain Liun Tao dan tetua agung yang telah mencapai alam kaisar surgawi, eselon atas lainnya semuanya berada di alam dewa surga. Wu Yuanshan adalah salah satunya. Itu dia, Wu Yuanshan sedikit mengernyit. Dia sudah melihat Ming Yue. Kultivasinya memang lumpuh. Kaisar surgawi tingkat menengah ingin membalas dendam padaku. Dia mendekati kematian. Wu Yuanshan mencibir di dalam hatinya. Dia langsung mengabaikan Feng Wuchen yang tingkat kultivasinya tidak bisa dia lihat. Alam dewa langit tahap akhir. Anak itu adalah Hu Yuanshan. Tian Ming berkata dengan dingin sambil menatap Hu Yuanshan dengan mata penuh niat membunuh. Ming Yue mengangguk dengan dingin. N. Tian Ming dari Paviliun Bayangan Langit. Li Yun Tao sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Kami tidak pernah bermusuhan dengan Sky Shadow Paviliun. Apa yang mereka lakukan di sini? Penatua Agung mengerutkan kening dan bertanya. Saya tidak yakin. Saya khawatir mereka tidak memiliki niat baik. Tetua kedua menggelengkan kepalanya sedikit dengan ekspresi serius. Master Sekte, Tetua, mereka ada di sini untukku. Wanita itu pernah bertarung denganku dan dikalahkan olehku. Mereka di sini untuk membalas dendam, kata Wu Yuanshan dengan hormat. Membalas dendam, Li Tao mengerutkan kening lagi. Huff, Anda mencari bantuan karena Anda tidak sebaik orang lain. Tetua ketiga mendengus dingin. Bibir Wu Yuanshan membentuk senyuman sinis. Dia tidak merasakan bahaya sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahwa Ming Yue membawa Feng Wuchen dan Tian Ming ke sini murni mencari masalah. Tian Ming, kamu tidak sebaik yang lain. Mengapa kamu di sini untuk membalas dendam? Sekte Awan Mistik dan Paviliun Bayangan Langit tidak pernah memiliki permusuhan apapun. Mengapa kita tidak membiarkan masalah ini saja? Li Yun Tao bertanya dengan tenang. Tidak sebaik yang lain. Wajah Tian Ming menjadi gelap. Aura yang mengintimidasi tersapu dan dia berkata dengan dingin, Dewa Surgawi Tingkat Akhir melawan Dewa Surgawi Tingkat Menengah. Ini tidak disebut tidak sebaik yang lain. Ini disebut menindas yang lemah. Lupakan tentang menindas yang lemah. Serangan Wu Yuan Shan sangat kejam. Dia menghancurkan semua meridian Ming Yue dan Laut Qi, menyebabkan budidayanya menjadi lumpuh. Buka mata anjingmu dan lihatlah. Tian Ming berteriak dengan marah. Niat membunuhnya yang tajam menutupi seluruh sekte awan mistik. Dia tidak memiliki kultivasi. Li Yun Tao mengerutkan kening dalam-dalam. Tiga tetua tidak bisa berkata-kata. Wajah mereka langsung ditampar. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, dia akan mati di tangan Wu Yuan Shan. Tian Ming menjadi lebih gelisah dan marah saat dia berbicara. Dia ingin segera membunuh Wu Yuan Shan. Saat para ahli bertarung, kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Terlebih lagi, dia adalah seorang pembunuh dari Paviliun Bayangan Langit. Dia kejam. Aku tidak mungkin bercanda tentang hidupku, kan? Wu Yuanshan mengangkat bahu dengan arogan. Iya, kakak tertua benar. Saat para ahli bertarung, kematian dan cedera tidak bisa dihindari. Itu tidak benar. Kakak tertua menyerang lebih dulu. Bukankah itu terlalu menindas? Dan dia bahkan melumpuhkan laut ki miliknya. Kakak tertua memang kejam. Dia keterlaluan. Para murid mistik laut sekte sedang berdiskusi dengan suara rendah. Bercanda tentang hidupmu. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Anda menyerang lebih dulu. Tian Ming berteriak dengan marah. Keluarkan gerakanmu yang paling kejam. Aku akan bertarung denganmu. Lelucon macam apa ini? Anda berada di alam kaisar surgawi, dan saya hanya di alam dewa surgawi. Tidak mungkin kita bisa bertarung, kata Wu Yuanshan dengan arogan tanpa rasa takut. Mengesampingkan fakta bahwa sekte awan mistik memiliki leluhur kaisar surgawi yang agung, hanya Li Tao dan tetua agung saja yang dapat menghancurkan Tian Ming. Apa yang harus ditakuti Wu Yuanshan? Yuanshan, ini memang salahmu karena melumpuhkan laut ki seseorang. Kamu terlalu kejam," kata Li Yuntao dengan sungguh-sungguh. "Master sekte benar," Wu Shan mengangguk. "Tianming, saya minta maaf kepada wanita ini atas nama Yuan Demi saya, mari kita akhiri masalah ini di sini. Bagaimana?" Li Yuntao memandang Tian Ming dan bertanya, "Oke, okay. setelah saya melumpuhkan kultivasi Wu Yuan dan menghancurkan semua meridian di tubuhnya, saya akan meminta maaf lagi kepada Anda. Lihat apakah Anda bersedia atau tidak." Tian Ming berteriak dengan marah, kekuatan kaisar langit tingkat menengah meletus sepenuhnya. Tian Ming segera bergegas menuju Wu Yuanshan. Melihat situasinya, wajah lama Li Yuntao menunduk, dan dia segera bergerak untuk berhenti. Li Tao, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Jika kamu melindungi Wu Yuanshan, aku akan membunuhmu juga. Tian Ming berteriak dengan marah. Tian Ming, jangan menindas orang terlalu jauh. Ingin membunuh sekte ini, itu harus bergantung pada kemampuan Anda. Kemarahan Li Tao juga muncul. 1584. Enyah. Tian Ming meraung keras. Tinju yang meledak dengan cahaya biru cemerlang bergemuruh ke arah Li Yun Tao dengan kekuatan untuk menghancurkan cakrawala, kekuatannya kuat dan ganas. Gemuruh. Bas, bas. Li Yun Tao tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun dan menghadapinya dengan pukulan dengan kekuatan penuh. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, kekuatan tumbukan menyapu ke segala arah seperti gelombang kejut. Plaza besar itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menakuti para murid sampai mereka mundur dengan cepat karena ketakutan. Namun, dengan lemahnya budidaya murid-murid sekte Awan Besar, mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu, apalagi menghindar. Sejumlah besar murid terkejut hingga mereka muntah darah, manusia, dan kuda dalam keadaan berantakan. Berbagai istana di sekte Awan Besar semuanya terkena dampaknya, meledak dan runtuh satu demi satu. Tabrakan langsung antara pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi, kekuatannya sangat menakutkan. Cepat pergi, cepat pergi, Kepala Tetua Meraung! Bajingan melihat istana runtuh satu demi satu, melihat sejumlah besar murid muntah darah. Li Yun tahu sangat marah. Hari ini, Wu Yuanxuan harus mati. Tian Ming berteriak dengan marah. Dia tidak peduli dengan kehidupan dan kematian murid-murid sekte Awan Besar. Sekte ini tidak akan membiarkanmu. Li Yun tahu meraung marah, mirip singa yang marah, segera melancarkan serangan ganas. Bang! Bas! Bas! Pertempuran sengit terjadi dari alun-alun hingga ke langit. Kekuatan alam kaisar surgawi bertabrakan terus-menerus. Suara keras yang mengguncang bumi membuat para murid Sekte Awan mendalam menutup telinga mereka, wajah penuh ketakutan, jantung berdebar kencang, saraf tegang. Win Sado, bisakah kakak Tian Ming menang? Ming Yue bertanya dengan cemas. Li Yun Tao akan kalah. Feng Wuchen menjawab tanpa ragu-ragu. Kekuatan tempur Tian Ming sangat kuat pada awalnya. Kekuatan dan kecepatannya berada di atas Li Yun Tao. Sebagai pembunuh pavilion bayangan surgawi, metode budidaya dan mantra yang dikembangkan Tian Ming memiliki kekuatan yang menakjubkan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh Li Yuntao. Benar saja, beberapa menit pertarungan tangan kosong, Li Yuntao sudah dihancurkan oleh Tian Ming, mundur dengan kekalahan selangkah demi selangkah. Li Yuntao, hanya berdasarkan sedikit kemampuanmu dan kamu masih ingin membunuhku. Anda sendiri sedang mencari kematian, saya akan memenuhi keinginan Anda. Tian Ming berteriak dengan marah, serangannya menjadi semakin ganas. Tetua Agung, Master Sekte tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pergi dan bantu dia, melihat Li Yuntao mundur selangkah demi selangkah, para tetua panik. Penatua pertama tidak mengatakan sepatah kata pun dan segera melayang ke langit. Tian Ming sangat kuat, wajah Hu Yuanshan sangat muram. Master Sekte sedang ditekan sepenuhnya. Apakah semua pembunuh tingkat pemimpin surgawi begitu menakutkan? Itu semua kesalahan kakak tertua karena menyerang dengan begitu kejam. Kalau tidak, mengapa orang lain menyerang kita? Mengapa kami terlibat? Itu benar, itu semua salah kakak tertua. Apakah Anda tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan selain melawan wanita? Pria seperti apa kamu? Anda tidak hanya mematahkan meridiannya, Anda bahkan melumpuhkan budidayanya. Bahkan jika tetua agung dan master sekte bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan pembunuh pemimpin surgawi. Para murid sekte awan mistik berada dalam keadaan panik, menggerutu tanpa henti, semua menyalahkan Wu Yuan Shan. 9. Transformasi Doppelganger Merasakan bahwa tetua agung telah bergerak, Tian Ming meraung dengan tegas dan langsung memadatkan sebuah doppelganger. Terlebih lagi, itu adalah doppelganger fisik. Bajingan tua, apakah Anda di sini untuk mengadili kematian juga? Sang Doppelganger berteriak dengan marah dan segera menukik ke bawah. Serupa, wajah lama tetua agung berubah. Ledakan. Uh war. Kecepatan si Doppelganger secepat kilat, menyerang dengan momentum guntur. Dengan ledakan yang eksplosif, tetua agung segera memuntahkan darah segar, sosoknya berubah menjadi garis hitam, melesat langsung ke alun-alun. Penatua yang hebat, Li Yun Tao menjadi pucat karena ketakutan. Penatua yang hebat, orang-orang sekte awan mistik menjadi semakin khawatir. Jiwa mereka terbang menjauh. Ledakan The Great Elder menghantam alun-alun dengan keras. Dengan ledakan yang dahsyat, sebuah lubang besar terlempar keluar dari alun-alun. Benar-benar runtuh, taring dan cakarnya terbuka lebar. The Great Elder hanyalah kaisar surgawi tahap awal. Bahkan jika itu adalah kembaran Tian Ming, dia tidak berdaya untuk melawan. Doppelganger itu melukai tetua agung dengan satu pukulan, tidak bisa bangun. Melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tian Ming berkata dengan nada menghina. Tidak masuk akal, untuk benar-benar berani melukai tetua agung. Kemarahan Li Yun Tao melonjak ke langit, wajahnya garang, mendidih karena niat membunuh. Tian Ming berkata dengan dingin, ini yang dia minta. Li Yun Tao, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika anda terus menutupi Wu Yuan Shan, sekte awan mistik juga harus dikuburkan bersamanya. Membual yang tidak tahu malu. Li Yun Tao meraung, kemarahan di matanya hampir keluar. Bas dengungan kekuatan mengerikan yang meletus karena kemarahan, tekanan bergulir, dan aura Li Yuntao sebenarnya sedikit meningkat. Seni abadi, telapak tangan tunderklut tanpa batas. Li Yuntao meraung keras, membanting telapak tangannya ke arah Tian Ming. Jejak telapak tangan hijau besar muncul di udara, kekuatannya menakjubkan dan penuh penindasan. Pertempuran formasi jiwa. Tian Ming meraung, sebuah formasi muncul di bawah kakinya, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dia sebenarnya masih bisa meningkatkan kekuatan tempurnya. Wajah Hu Yuanshan berubah drastis. Master Sekte, hati-hati. Tetua kedua berteriak dengan panik. Seni abadi, jari Gale Cloud patah. Tian Ming meledak dengan seluruh kekuatannya, dan dengan raungan yang keras, semua kekuatan di tubuhnya terkondensasi di jari telunjuknya, cahaya biru terang sangat menyilaukan. Suara mendesing. Bas dengungan. Sinar cahaya biru setebal lengan ditembakkan, membawa suara yang kuat dan menusuk telinga. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan yang runtuh itu berjatuhan dengan keras. Ci. Gemuruh. Engah. Pancaran cahaya biru itu seperti bintang jatuh. Itu menembus telapak tangan Li Yuntao dan meledak di tubuh Li Yuntao dalam sekejap mata. Saat cetakan telapak tangan itu meledak, Li Yuntao memuntahkan seteguk darah. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Li Yuntao kaget. Li Yuntao awalnya berpikir bahwa dia bisa melawan Tian Ming hingga terhenti. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Tian Ming, dia setidaknya bisa melukainya dengan parah. Sayangnya, manusia mengusulkan Tuhan yang menentukan. Li Yun Tao tidak pernah menyangka kekuatan tempur Tian Ming mampu menghancurkannya. Master Sekte, melihat Li Yun Tao memuntahkan darah, semua orang di Sekte Awan Mistik berteriak panik. Tidak ada yang menyangka kekuatan tempur Tian Ming begitu kuat. Li Yun Tao, aku akan mengampuni hidupmu yang tidak berharga. Jika kamu berani menghentikanku lagi, aku tidak akan berbelas kasihan. Tian Ming berteriak dengan marah seperti dewa perang. Tian Ming memang penuh belas kasihan. Kalau tidak, serangan tadi akan membunuh Li Yun Tao. Tatapan dinginnya menyapu Wu Yuan Shan sekali melihat saja sudah cukup untuk membuat Wu Yuanshan bergidik. Wu Yuanshan, saat itu ayahmu melakukan segala macam kejahatan dan membunuh banyak nyawa tak berdosa. Jika tidak, nama ayahmu tidak akan muncul di misi hadiah pavilion bayangan langit. Ming Yue membunuh ayahmu itu karena ayahmu pantas mati. Ming Yue menegakkan keadilan atas nama surga. Jika kamu ingin membalas dendam, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kamu menindas yang lemah dan menindas adikku, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu juga telah melakukan banyak hal yang tidak berperasaan saya akan membunuh kamu. Tidak perlu dijelaskan. Tian Ming berteriak dengan marah. Setiap kata sangat kuat dan mengintimidasi. Wajah Hu Yuanshan sangat galak. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, jangan berbicara dengan benar. Kamu hanya serigala berbulu domba. Apa hak Anda untuk mengkritik saya? Apakah kamu belum cukup membunuh orang? Sekitar satu juta, tidak masalah jika Anda termasuk, kata Feng Wuchen dengan tenang. Kata-katanya yang biasa-biasa saja langsung menyebabkan jutaan kerusakan kritis pada semua orang yang hadir. Semua orang tercengang. Kata-kata Feng Wuchen sangat mengejutkan. 1585. Sekitar, sekitar satu juta orang. Aku, aku tidak mendengarnya kan? Apakah kepala anak itu ditendang oleh keledai? Hanya orang bodoh yang percaya itu. Hanya orang bodoh yang akan mempercayai hal itu. Dia tidak jauh lebih tua dari kita. Bahkan jika dia mulai membunuh ketika masih dalam kandungan ibunya, dia tidak akan membunuh orang sebanyak itu, bukan? Semua murid sekte awan hitam memandangnya seolah dia idiot. Tidak ada yang percaya padanya sama sekali. Ming Yue memandang Feng Wuchen, tercengang. Dia mengetahui metode Feng Wuchen dan juga mengetahui bahwa Feng Wuchen membunuh orang seperti lalat. Namun, kata-kata sekitar satu juta orang, benar-benar mengejutkan Ming Yue. Saudaraku, jangan menakutiku. Apakah kamu benar-benar membunuh orang sebanyak itu? Tian Ming bertanya, tercengang. Jelas, dia juga tidak percaya. Aku baru saja mengatakannya. Feng Wuchen menyeringai. Feng Wuchen tentu saja tidak membunuh banyak orang. Dia hanya melebih-lebihkan hanya mengatakan, Ming Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Kakak Tian Ming, serahkan sisanya padaku, kata Feng Wuchen dengan tenang. Oke, okay, Tian Ming setuju tanpa ragu-ragu. Senyuman misterius muncul di bibirnya. Ming Yue, apa yang ingin kamu lakukan dengannya? Feng Wuchen memandang Ming Yue dan bertanya, seolah meminta instruksi dari seorang ratu. Bunuh dia, Ming Yue menjawab dengan dingin. Bukankah akan terlalu mudah baginya jika kita membunuhnya saja? Feng Wuchen bertanya terserah kamu. Ming Yue mengetahui metode Feng Wuchen. Terlalu mudah bagi Wu Yuanshan untuk membunuhnya begitu saja. Nak, kamu. Wu Yuanshan berkata dengan muram. Matanya yang menyipit memancarkan aura pembunuh. Bocah ini baru bergerak sekarang. Dia jelas tidak sekuat Tian Ming. Aku bisa memanfaatkannya untuk mengancamnya. Wu Yuanshan berpikir dengan kejam. Namun, yang tidak disangka Wu Yuanshan adalah bahwa kultivasi Feng Wuchen jauh lebih menakutkan daripada kultivasi Tian Ming. Mereka tidak dapat melihat kultivasi Feng Wuchen. Tentu saja. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya Feng Wuchen. Dilihat dari usia Feng Wuchen, budidayanya paling banyak setara dengan Wu Yuanshan. Jika budidaya Feng Wuchen lebih tinggi dari Tian Ming, maka Feng lah yang mengambil langkah pertama, dan bukan Tian Ming. Anak ini menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam. Saya khawatir dia tidak sederhana. Li Yuntao mengerutkan kening di dalam hatinya, dan ekspresinya sangat serius. Meskipun Li Yuntao tidak dapat mengetahui kultivasi Feng Wuchen, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Feng Wuchen sangat berbahaya. Feng Wuchen melangkah keluar dari kehampaan dan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan gerakanmu. Bocah busuk, Anda sedang mendekati kematian. Wu Yuanshan meraung dengan ganas. Sikap arogan Feng Wuchen membuatnya sangat tidak senang. Ledakan. Wu Yuanshan tiba-tiba menginjak udara. Dengan ledakan yang keras, dia seperti harimau ganas yang turun dari gunung, ingin mencabik-cabik Feng Wuchen. Yuanshan, jangan meremehkan musuh. Li Yuntao buru-buru memperingatkan. Namun sayangnya, Wu Yuanshan tidak mendengarkan sama sekali. Wu Yuanshan tiba dalam sekejap mata. Tinjunya memadatkan kekuatan yang menakutkan dan bergemuruh ke arah kepala Feng Wuchen tanpa ragu sedikitpun. Melihat sikap ganas Wu Yuanshan, jika dia dipukul, kepala Feng Wuchen pasti akan berubah menjadi kabut berdarah. Bang! Retakan! ARGH! Feng Wuchen menyapa dengan pukulan. Dengan suara keras yang teredam, kekuatan yang sangat tirani menghancurkan tulang tangan Wu Yuanshan di tempat. Wajah yang terakhir itu mengejang, dan dia segera mengeluarkan tangisan yang menyedihkan seperti babi yang disembelih, sosoknya melesat seperti bola meriam. Wu Yuanshan memeras otaknya dan juga tidak menyangka bahwa Feng Wuchen benar-benar bisa menghancurkan tulang tangannya dengan satu pukulan. Terlebih lagi, itu masih dalam situasi di mana dia tidak mengerahkan kekuatan apapun, hanya mengandalkan kekuatan tubuh berdaging. Perbedaan kekuatan sangat jauh. Shan, Li Yuntao menjadi pucat karena ketakutan. Bagaimana ini mungkin, ketiga tetua agung itu menatap dengan tercengang dengan ketidakpercayaan tertulis di wajah mereka. Tuhanku, dia menghancurkan tulang tangan kakak tertua dengan satu pukulan. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi. Seorang murid tiba-tiba berteriak kaget. Bagaimana mungkin kakak tertua berada di alam dewa surgawi tahap akhir? Apakah bocah itu benar-benar pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi? Benar-benar tidak berani mempercayainya. Ini juga terlalu kuat, kan? Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Para murid sekte Awan Besar berteriak kaget. Semua menatap tercengang dengan mulut ternganga. "Anda bajingan! Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau!" Wu Yuanshan mengertakkan gigi dan mengumpat dengan marah, tubuhnya terpelintir tak tertandingi. Apakah kamu seekor harimau? Mengapa saya terlihat seperti tikus? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Selesai berbicara, Feng Wuchen muncul di depan Wu Yuanshan seperti hantu dengan kilat. Kecepatan yang mengerikan itu langsung membuat Wu Yuanshan ketakutan, teror terlihat di seluruh wajahnya. Semua orang yang hadir tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi, merasa seperti Feng Wuchen muncul begitu saja. Bocah ini sebenarnya memiliki kecepatan yang mengerikan. Hati Li Yuntao mulai dipenuhi kegelisahan yang luar biasa, merasakan tekanan tak terlihat menyelimuti tubuhnya. Bajingan, Wu Yuanshan mengutuk dengan marah, tangan kirinya bergemuruh. Feng Wuchen meraih pergelangan tangan Wu Yuanshan dengan mudah, menjepitnya dengan kuat seperti penjepit besi. Wu Yuanshan tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Retakan. aargh! Feng Wuchen memutar dengan ringan. Dengan sedikit retakan, dia dengan paksa merobek lengan kiri Wu Yuanshan. Darah segar mengalir deras. Wu Yuanshan berteriak dengan sedih sekali lagi. Berhenti. Cepat berhenti. Li Yun Tao meraung panik. Meneguk. Melihat adegan ini, para murid sekte awan besar secara tidak sadar menutupi lengan mereka, isi perut mereka ketakutan. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat mereka merasakan sakit yang luar biasa, apalagi Wu Yuanxian mengalaminya secara pribadi. Anda bajingan, untuk benar-benar berani melumpuhkan tanganku. Dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa karena patah tulang, Wu Yuanxian meraung dengan gila. Kamu bahkan berani memutuskan meridian temanku dan melumpuhkan kultivasi temanku. Kenapa aku tidak berani? Aku tidak hanya akan melumpuhkan tanganmu, tetapi aku juga akan melumpuhkan kedua kakimu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Hanya teman, mata indah Bright Moon sedikit meredup, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Terbaik. ARGH. Feng Wuchen kemudian mematahkan kedua kaki Wu Yuanshan. Ceritan yang menyayat hati membuat semua orang gemetar ketakutan. Bocah busuk, berhenti. Penatua kedua mengertakkan gigi dan meraung, tetapi dia tidak berani bergerak. Siapapun yang berani ikut campur, mati. Tian Ming meraung. Aura mengerikannya tanpa ampun mengintimidasi sekte awan besar. Merusak. Bam. Feng Wuchen kemudian mendaratkan pukulan di perut Wu Yuanshan. Tanpa ragu-ragu, dia menghancurkan laut ki Wu Yuanshan dan melumpuhkan budidaya Wu Yuanshan. Kultivasi saya. Anda bajingan. Beraninya kamu melumpuhkan kultivasi saya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mati. Wu Yuanshan meraung seperti anjing gila. Beraninya kamu menyakiti temanku. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dengan anggota tubuhnya yang lumpuh dan budidayanya yang lumpuh, Wu Yuan Shan jatuh ke tanah sambil menyemburkan darah. Metode kejam Feng Wuchen benar-benar mengejutkan semua orang di sekte awan yang mendalam. Siapa yang mengira Feng Wuchen, yang mengejutkan dunia dengan perkataannya, akan begitu kejam? Yuan Shan, Wu Yuan Shan baru saja jatuh ke dalam kawah besar ketika tetua kedua berlari dengan panik. Suara mendesing. Ledakan. Sebelum tetua kedua bisa mendekat, Feng Wuchen sudah melintas. Dengan lambaian tangannya, dia mengirim tetua kedua terbang. Dia muntah darah dan terluka parah di tempat. "Ku bilang, bahkan Tuhan pun tidak bisa menyelamatkannya. Saya ingin dia mati perlahan dalam kesakitan dan ketakutan." Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya yang menusuk tulang membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es berusia 10.000 tahun. "Anak muda, cukup sudah." Saat itu, suara tua namun agak agung terdengar di sekte Awan yang mendalam. 1586. Kepala keluarga Lyun Tao tiba-tiba berseru dan tatapannya langsung melihat ke arah istana. Itu benar-benar membuat khawatir sang patriark. Wajah ketiga tetua itu penuh dengan keterkejutan. Aura agung menyebar dari dalam istana Sekte Suanyun. Itu menakjubkan dan sangat bertenaga. Kepala keluarga, para murid Sekte Suanyun berseru satu demi satu, seolah-olah mereka telah diampuni dan sangat bersemangat. Dengan tindakan sang patriark, mereka pasti akan mati. Itu benar, meskipun kakak tertua yang salah terlebih dahulu, mereka melukai ketua sekte dan tetua mereka tidak bisa dimaafkan. Sang Patriark berada di alam Kaisar Surgawi Agung. Dengan budidaya Kaisar Surgawi mereka, Sang Patriark dapat menghancurkan mereka sampai mati dengan satu jari. Aura murid Sekte Suanyun melonjak, dan mereka semua memiliki ekspresi sombong. Namun, mereka sepertinya tidak menyadari bahwa ekspresi Feng Wuchen dan Tian Ming sama sekali tanpa rasa khawatir atau panik sedikitpun. Patriark, selamatkan aku, selamatkan aku. Wu Yuanshan sepertinya telah melihat sedotan penyelamat saat dia berteriak putus asa. Kamu pikir dia bisa menyelamatkanmu? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Nak, sang patriark ada di alam kaisar langit agung. Tunggu saja kematianmu. Wu Yuanshan meraung dengan ganas. Apakah begitu? Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman dingin, tanpa rasa takut. Seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan terbang keluar dari dalam istana. Rambut dan janggutnya putih, dan wajahnya penuh kerutan. Dia terlihat lemah, tapi tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dari aura lelaki tua itu, dia telah mencapai alam kaisar langit kedua. Orang tua itu adalah patriark sekte Suanyun, Li Muyun. "Salam, patriark. Li Yun Tao dan murid sekte Suanyun lainnya semuanya berlutut dengan hormat." Li Muyun perlahan turun ke alun-alun yang runtuh dan mengamati Feng Wuchen dengan mata lamanya. "Patriark, bunuh dia, bunuh mereka dan balas dendam padaku." Wu Yuanshan meraung penuh semangat dan marah. "Adikku, meskipun Yuanshan yang salah terlebih dahulu, kamu sudah menghukumnya dan melukai Yun Tao dan kedua tetua. Bisakah kamu mengampuni Yuanshan kali ini karena patua?" Limuyun bertanya dengan acuh tak acuh, mata tuanya yang dalam membawa sedikit rasa bangga. Limuyun sepertinya ingin berdamai, tapi dia tidak menganggap serius Feng Wuchen. Feng Wuchen melumpuhkan Wu Yuanshan dan melukai tetua kedua. Master Sekte dan tetua pertama terluka parah oleh Tian Ming. Sebagai patriark Sekte Suanyun, bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini berlalu? Apakah kamu punya hak untuk bernegosiasi denganku? Feng Wuchen bertanya tanpa ekspresi. Dia masih tidak takut meskipun Li Muyun adalah milik Li Muyun, milik Feng Wuchen, Li adalah milik Li Muyun. Ketika Feng Wuchen mengatakan itu, wajah Li Muyun menjadi dingin. Wu Yuanshan, Li Yun Tao, dan yang lainnya tercengang. Dari Yun. Bocah nakal, beraninya kamu menghina Patriark Sekte Suanyun saya. Apakah kamu bosan hidup? Li Yun Tao memarahi Feng Wuchen dengan marah. Wajah pucatnya menjadi ganas, pembuluh darahnya bermunculan satu demi satu. Kepala keluarga, cepat bunuh binatang ini. Wu Yuanshan mengikuti dan berteriak dengan marah. Bocah ini juga terlalu sombong, kan? Sebenarnya tidak menghormati Patriark. Untuk benar-benar berani menghina sang Patriark, cukup mencari kematian. Kepala keluarga, bunuh dia. Para murid sekte Suanyun mengumpat dengan marah. Anak muda, tidak masalah jika kamu sedikit sombong, tapi kamu harus punya modal untuk menjadi sombong, kata Limuyun dengan suara serius. Kesombongan dan kesombongan Feng Wuchen jelas telah membuat Limuyun marah. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan tersenyum, tidak terlalu memikirkannya. Sikap arogan Feng Wuchen membuat amarah Li Muyun semakin melambung ke langit, tanpa sadar mata lamanya sedikit menyipit. Anak muda, patua ini tahu bahwa kamu memiliki latar belakang tertentu. Tapi patua ini telah berada di alam abadi selama bertahun-tahun. Benar-benar belum ada orang yang berani berbicara dengan patua seperti ini. Pertama, kata Li Muyun dingin. Sebagai tokoh dikdaya Kaisar Langit Agung, Li Muyun memang memiliki status transenden di alam abadi. Berbagai faksi besar semuanya hormat dan hormat. Tapi tiba di tempat Feng Wuchen, dia menjadi eksistensi yang lebih rendah. Jangan berpikir karena kultivasimu kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ada banyak orang yang lebih kuat darimu, kata Feng Wuchen tanpa ekspresi. Apakah begitu? Maka patua ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Li Muyun berkata dengan suara serius. Kekuatan Kaisar Langit Tingkat Kedua didesak keluar. Sebagai Kaisar Surgawi Tingkat Kedua, Li Muyun juga cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Li Muyun tidak percaya bahwa kekuatan seorang junior akan melebihi dirinya. Bocah nakal, leluhur yang membuat marah, tunggu saja kematiannya. Wu Yuanshan berkata dengan seringai mengerikan. Seolah-olah dia telah melihat hasil tragis Feng Wuchen. Hati-hati, bayangan angin. Bright Moon berkata dengan cemas, tangannya yang putih bakung sudah berkeringat. Meskipun Bright Moon tahu bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat kuat, dia tidak tahu di bidang budidaya apa Feng Wuchen berada saat ini. Terlebih lagi, tempat ini adalah alam abadi. Jangan khawatir, benda tua itu bukan tandingan Winsado. Perhatikan baik-baik, kata Tian Ming sambil tersenyum tipis. Bukan pertandingan Winsado. Bright Moon tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut, matanya yang indah menatap Feng Wuchen sambil berpikir, bayangan angin sudah sedemikian kuatnya. Bagaimana budidayanya bisa meningkat begitu cepat? Bunuh dia, bunuh dia, murid-murid sekte awan yang mendalam meraung keras. Li Muyun berjalan menuju Feng Wuchen selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membawa kekuatan yang mengerikan, menghancurkan semua orang tanpa ampun. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak sedikit pun dan tidak memiliki rasa takut, Li Muyun berkata dengan muram, berpura-pura menjadi misterius. Bang! Begitu dia selesai berbicara, Li Muyun tiba-tiba menginjak tanah. Dengan ledakan yang eksplosif, sosoknya berubah menjadi sambaran petir hijau, menyerbu ke arah Feng Wuchen dengan momentum guntur, auranya melonjak dengan ganas. Huff, saya akan melihat apakah Anda masih belum mati. Wu Yuanshan mencibir dengan bangga. Leluhur itu perkasa, leluhur itu perkasa, murid-murid sekte awan yang mendalam meraung dengan penuh semangat. Namun, di detik berikutnya, Wu Yuanshan dan murid-murid Sekte Awan Besar langsung tercengang di tempat. Saat Limuyun menyerang, Feng Wuchen juga menembak secara eksplosif, kecepatannya melebihi kecepatan Limuyun. Kecepatan macam apa ini? Wajah lama Limuyun berubah drastis. Dengan kultivasinya, dia sebenarnya tidak bisa melihat sosok Feng Wuchen dengan jelas. Ledakan. Engah. Dalam sekejap mata, terjadi ledakan. Sosok Limuyun berubah menjadi garis hitam dan melesat ke belakang, dan dia memuntahkan seteguk darah tua, sosoknya menembus istana utama. Ini tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa memiliki kekuatan sombong seperti itu? Li Muyun sangat terkejut. Dia memutar otak tetapi tidak dapat memahaminya. Leluhur, Li Yun Tao dan ketiga tetua menjadi pucat karena ketakutan. Wu Yuan dan murid-murid sekte awan besar tercengang. Mereka sudah sangat ketakutan, dan jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Sangat kuat, Ming Yue langsung membuka mulutnya lebar-lebar, menyatakan keterkejutannya. Nenek moyang yang tak terkalahkan di mata para murid sekte awan yang mendalam sebenarnya dikirim terbang oleh Feng Wuchen dengan satu pukulan. Ini hanyalah kasus gagal pamer dan malah ditiduri. Wajah Feng Wuchen ditampar dengan keras. Wu Yuanshan, sepertinya leluhurmu tidak bisa menyelamatkanmu. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Jangan, jangan datang, jangan datang, selamatkan aku, Master Sekte, selamatkan aku. Wu Yuanshan sangat ketakutan. Dia ingin merangkak pergi, tetapi dia menyadari bahwa anggota tubuhnya lumpuh dan tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan nenek moyang Sekte Awan Besar tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah ketua Sektemu punya nyali untuk menyelamatkanmu? Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. 1587. Jangan, jangan bunuh aku, aku tahu kesalahanku. Jangan bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun yang kamu ingin aku lakukan. Tanpa harapan untuk meminta bantuan, Wu Yuan Shen langsung mengaku kalah dan memohon ampun. Feng Wuchen mengirim leluhur sekte Suanyun terbang dengan satu pukulan telah membuktikan kekuatan mengerikan Feng Wuchen. Semua orang di sekte Suanyun saat ini tahu bahwa di antara mereka bertiga, yang terkuat bukanlah Tian Ming, tetapi Feng Wuchen. Apa gunanya aku menjadi sampah sepertimu? Mati saja perlahan dalam kesakitan dan ketakutan, kata Feng Wuchen dengan nada menghina. Tidak, jangan, cepat selamatkan aku, cepat selamatkan aku. Wu Yuanshan meraung panik. Sayangnya, tidak ada seorang pun di seluruh sekte Suanyun yang berani menyelamatkannya. Li Yun tidak berani sama sekali. Feng Wuchen mengirim Li Muyun terbang dengan satu pukulan. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, Li Yuntao tidak berani memprovokasi dia. Dia khawatir hal itu akan membawa bencana bagi Sekte Suanyun. Semakin Wu Yuanshan gelisah, semakin cepat darah mengalir dari tubuhnya. Saat ini, wajahnya sudah sepucat orang mati. Tidak lama kemudian, Wu Yuanshan pasti akan mati karena kehilangan banyak darah. Kakak Tianming, Win Sado, dia. Berapa tingkat kultivasinya sekarang? Ming Yue yang terkejut mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Langit Kelima, kata Tianming sambil tertawa. Apa? Kaisar Langit Kelima. Wajah cantik Ming Yue berubah drastis lagi saat gelombang mengerikan tiba-tiba melonjak di hatinya. Ming Yue memutar otaknya dan juga tidak menyangka bahwa budidaya Feng Wuchen telah melangkah ke ranah Kaisar Surgawi Kelima. Kultivasi yang begitu mengerikan hanya menghancurkan Li Mu Yun. Saat ini, Li Mu Yun melintas. Wajah lamanya pucat saat dia terengah-engah. Leluhur, bagaimana lukamu? Li Yun Tao bertanya dengan cemas. Li Mu Yun tidak menjawab. Sebaliknya, dia memandang Feng Wuchen dengan wajah penuh keterkejutan. Pukulan Feng Wuchen bisa dikatakan sangat mengejutkannya, apalagi hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik. Siapa anak ini untuk memiliki tubuh fisik yang kuat di usia muda? Budidayanya setidaknya di atas Kaisar Langit Ketiga. Di seluruh alam surga, hanya Dewa Naga yang memiliki tubuh fisik sekuat itu. Mungkinkah dia anggota Dewa Naga? Semakin Limuyun memikirkannya, dia menjadi semakin panik. Dia belum pernah bertemu dengan Junior yang menakutkan dalam hidupnya. Saya baru saja mengatakan bahwa saya ingin membunuh Hu Yuanshan. Bahkan jika Kaisar Langit datang, dia tidak akan bisa menyelamatkannya. Feng Wuchen dengan dingin menatap Li Muyun dan berkata, jika kamu menyerang lagi, tidak akan semudah terluka. Aku akan membunuhmu. Jelas sekali, Feng Wuchen telah menunjukkan belas kasihan dengan pukulan itu sekarang. Kalau tidak, Li Muyun akan langsung menjadi abu. Tuan Muda Siahu, Sekte Awan Misterius sedang dalam masalah. Tolong kirim bala bantuan sesegera mungkin. Li Muyun segera menyampaikan berita itu ke rumah Siahu. Sebagai leluhur Sekte Awan yang mendalam, jika dia melepaskan Feng Wuchen begitu saja, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Rumah Xiao Itu adalah istana yang besar dan megah. Seorang pria muda membuka matanya sedikit. Tatapannya seperti pisau. Dua berkas cahaya menakutkan ditembakkan, memancarkan aura pembangkit tenaga listrik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Orang ini adalah tuan muda rumah Xiao Hou, Xiao Tianong. Pembangkit tenaga listrik yang bahkan penatuali tidak bisa atasi. Menarik, sudut mulut Xiao Tianong sedikit melengkung, memperlihatkan sifat arogannya. Wu Feng, Zui Yue, segera pergi ke Sekte Awan Misterius dan bantu Tetua Li mengalahkan musuh yang kuat. Siahu Tianong mengirimkan transmisi suara dan memesan. Ya, Tuan Muda, keduanya menjawab dengan hormat dan segera berangkat ke Arcane Cloud Sect. Kuil Surgawi dikalahkan dan menderita banyak korban. Vitalitas mereka sudah sangat rusak. Sekte Awan Misterius tidak mengalami bencana apapun selama beberapa dekade. Siapa yang bisa membuat Tetua Li meminta bantuan kali ini? Siahu Tianong sedikit penasaran tapi tidak peduli. Tianong, pergilah ke keluarga Simen bersama ayah. Tepat pada saat ini, sebuah suara penuh keagungan terdengar. "Iya, Ayah," Siahu Tianong menjawab dengan hormat. "Suara mendesing, suara mendesing di langit di atas arcane Cloud Sek. Dua suara tiba-tiba muncul dalam sekejap. Tekanan yang mengerikan seperti tsunami melanda dengan liar dengan momentum yang tidak dapat dihentikan. Mereka di sini, Limuyun sangat gembira di dalam hatinya. Pembangkit tenaga listrik keluarga Siahu, Li Yun Tao, dan ketiga tetua juga berteriak kaget, seolah-olah mereka melihat sedotan penyelamat." pembangkit tenaga listrik kaisar langit yang hebat. Aura mereka bahkan lebih kuat dari aura nenek moyang. Mereka adalah pusat kekuatan keluarga Siyahu. Mereka pasti diundang oleh nenek moyang. Kita terselamatkan dengan bergeraknya pembangkit tenaga listrik keluarga Siyahu, mereka pasti bisa membunuh bocah sombong itu. Para murid Archane Cloud Sek bersorak ketakutan dan kegembiraan. Para pendatang baru justru adalah tokoh dikdaya keluarga Siyahu, Siyahu Wufeng dan Siyahu Zuyue. Siahu Wufeng adalah Kaisar Langit Tingkat Ketiga, sedangkan Xiaozhi Yue adalah Kaisar Langit Tingkat Keempat. Kekuatan keduanya bisa dibilang sangat menakutkan. Penatuali keduanya mendarat dan menangkupkan tinju mereka dengan sopan ke arah Limuyun. Terima kasih kalian berdua telah datang membantu. Limuyun buru-buru menangkupkan tinjunya dan berterima kasih. Meskipun dia bukan nenek moyang, Limuyun sangat sopan di depan mereka berdua, bahkan dengan rasa hormat. Apakah keluarga Siahu akan ikut campur? Sayangnya, pembangkit tenaga listrik yang mereka kirim masih belum bisa menandingi Winsado kata Tian Ming sambil tersenyum sedikit dingin. Xiahu Wufeng melirik Feng Wuchen dan bertanya pada Li Muyun, Tetua Li, apakah ini bocah nakal? Li Muyun mengangguk dan berkata, itu benar. Anak ini tidak sederhana, dia bisa melukai patua hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Kalian berdua tidak boleh meremehkannya. Hanya tubuh fisiknya, Xiahu Zuiyue berkata dengan sedikit terkejut, dia memang tidak sederhana. Sepertinya kekuatannya hampir sama dengan Wufeng. Xiahu Wufeng memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana saya harus memanggil Anda? Anda berasal dari faksi mana? Siapa yang tidak penting? Yang penting adalah apakah keluarga mu pasti ikut campur dalam urusanku? Feng Wuchen berkata tanpa ekspresi. Cukup sombong sekali, seolah-olah mengatakan bahwa kamu bisa menghabisiku jika aku ikut campur. Wajah siahu Wu Feng menjadi gelap, matanya sedikit menyipit. Bukan seolah-olah, tapi yang pasti. Feng Wuchen mengangkat bahu. Wu Feng, lihat seberapa besar kemampuan yang dia miliki. Siahu Zuyue berkata sambil mengerutkan kening. Aku juga ingin tahu, kata Xiahu Feng dingin, sedikit niat membunuh yang kejam terlihat di matanya. Dengeng dengungan. Xiahu Feng melayang tinggi di langit. Kekuatan Kaisar Langit tingkat ketiga meletus. Seluruh domain abadi langsung mengalami getaran hebat. Ruang angkasa runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya ungu yang cemerlang melesat langsung ke awan, mengembun menjadi pusaran cahaya ungu yang besarnya beberapa ratus ribu kaki. Auranya mengepul ke langit, membuat orang hampir tercekik. Leluhur, Master Sekte, cepat selamatkan aku. Wu Yuanshan buru-buru berteriak. Li Muyun melesat keluar dan menyelamatkan Wu Yuanshan yang lumpuh. Bahkan jika Feng Wuchen bisa menghentikan Li Muyun, dia juga tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, Wu Yuanshan pasti mati hari ini. Suara mendesing. Xiaohu Wu Feng tiba dalam sekejap, sudut mulutnya melengkung menyeringai menghina. Dia langsung melayangkan pukulan ke Feng Wuchen tanpa gerakan aneh atau ceroboh. Serangannya cepat dan dahsyat, menimbulkan badai. Tidak bisa mengelak lagi, kan? Di depan pembangkit tenaga listrik Kaisar Langit tingkat ketiga, saya akan melihat bagaimana Anda mati. Wu Yuanshan berkata sambil menyeringai mengerikan. Inilah akibat dari sikap sombong dan angkuh. Semua murid sekte awan besar memiliki ekspresi yang sombong. Namun sebelum mereka sempat bersuka cita, detik berikutnya membuat mereka tercengang. 1588 Ledakan. Bersenandung, bersenandung. Xiaohu Feng tiba dalam sekejap mata. Tinjunya, yang berisi kekuatan kekerasan, mendarat tepat di dada Feng Wuchen. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, riak energi berubah menjadi cincin energi yang beriak keluar. Apa? B. Bagaimana ini mungkin? Tapi ketika pukulan ini mendarat, cibiran menghina hu Feng langsung membeku, digantikan oleh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Pukulan hu Feng sudah cukup untuk meruntuhkan gunung yang menjulang tinggi, atau bahkan menghancurkannya sepenuhnya. Tapi sekarang, saat mendarat di Feng chen ia stabil seperti gunung tai. Sangat kuat, kejutan muncul di wajah tenang Xiaohu yue Siapa sebenarnya anak ini? Kekuatan mengerikan hu Feng sebenarnya tidak mampu melukainya sama sekali. Li Muyun sudah tercengang, tidak bergerak sama sekali. Kejutan di hatinya bisa digambarkan sangat luar biasa. Benar-benar tanpa cedera. Ha, apakah dia monster? Wu Yuanshan gemetar saat dia tergagap. Li Yun Tao dan tiga tetua agung telah lama ketakutan di tempat. Baru sekarang mereka mengerti bahwa bukan karena Feng Wu Chen tidak bisa mengelak, tetapi dia tidak suka mengelak. Kekuatan Xiaohu Feng sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wu Chen. Pukulan ini tidak terasa sakit atau gatal. Hanya sedikit kemampuan ini. Saya pikir kamu sangat kuat. Feng Wuchen menyeringai dingin, menamparkan wajahnya di tempat. Penghinaan Siahuhu Feng hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya saat ini, seolah mulutnya telah ditampar dengan liar. Ledakan. Pah. Begitu kata-katanya jatuh, Feng Wuchen meninju. Dengan ledakan yang eksplosif, benda itu menghantam dada Siahuhu Feng. Kekuatan yang mendominasi dan kuat mengguncang Siahuhu Feng hingga dia langsung muntah darah. Sosoknya melesat seperti bola meriam. Hanya kekuatan tubuh fisiknya saja yang bisa menyebabkan kerusakan besar padaku. Siapa dia sebenarnya? Siahuhu Feng yang terbang keluar, sangat terkejut. Sebagai kaisar langit tingkat ketiga, kekuatan Xiaohu Feng benar-benar menakutkan. Tapi menghadapi Feng Wuchen, dia tidak bisa menahan pukulan. Xiaohu Feng terluka parah dengan sebuah pukulan. Tuan muda, lawannya sangat kuat. Sayangnya, dia sudah terluka parah. Saya khawatir saya bukan tandingannya. Xiaohu Yue keluar untuk menyelamatkan Xiaohu Feng yang terluka parah. Dia segera mengirimkan transmisi suara ke Xiaohu Tianong. Li Muyun tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Jiwa Li Yuntao telah mengembara keluar angkasa, dan keberadaannya tidak diketahui. Seluruh sekte Suanyun terdiam. Semua orang ketakutan. Apakah kamu ingin mencobanya juga? Feng Wuchen bertanya dengan dingin saat tatapan acuh tak acuh menyapu Xiahu Zuyue. Xiahu Zuyue sedikit mengernyit tapi tidak menjawab. Apakah ada orang lain yang ingin menghentikanku membunuh Hu Yuanshan? Feng Wuchen memandang semua orang dan bertanya. Kata-katanya penuh dengan pencegahan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan, Siahu Wufeng tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Feng Wuchen. Jadi, bagaimana mungkin orang lain berani membuang nyawanya? Keluarga Simon, Siahu Tianong, yang merupakan tamu di keluarga Simen, tidak bisa menahan cemberut ketika mendengar transmisi suara Siahu Zuyue. "Apakah kamu tahu identitas lawannya?" Siahu Tianong bertanya. "Aku tidak tahu, tapi dia sangat kuat. Dia melukai Wufeng hanya dengan kekuatan fisiknya," jawab Siahu Zuyue. Kekuatan fisik Siahu Tianong mengerutkan kening lagi dan menebak, "Mungkinkah itu Dewa Naga?" Siapa di alam surga yang tidak mengetahui bahwa Dewa Naga memiliki tubuh fisik yang kuat? Sui Yue, lawannya kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik para Dewa Naga. Hati-hati, aku akan bergegas sekarang. Siahu Tianong segera mengirimkan pesan. Siahu Tianong secara singkat memberitahu tuan rumah Siahu dan mengucapkan selamat tinggal pada Simen Xuanzi sebelum pergi dalam sekejap. Sui Yue dan Wu Feng mengalami masalah. Tianong akan pergi untuk mengatasinya. Mohon maafkan saya, saudara Simen. Tuan rumah Siahu tersenyum sopan. Saudara Siahu, kamu terlalu khawatir. Simen Suanzi tersenyum tipis dan tidak mengingatnya. Dengan itu, Simen Suanzi melambaikan tangannya dengan ringan dan potret Tao Surgawi terbang keluar. Untuk menunjukkan ketulusannya, patua akan mempersembahkan potret Tao Surgawi. Ketiga keluarga akan membagikannya. Simen Suanzi tersenyum heroik. Oh, potret Tao Surgawi, tuan rumah Siahu terkejut. Simen Suanzi tersenyum bangga dan berkata, Benar, saya baru saja mendapatkannya belum lama ini. Saudara Siahu, Saudara Helian, saya harap Anda dapat mempertimbangkannya. Saudara Simen, tidak perlu bicara lagi. Rumah Siahu pasti akan membantumu. Tuan Rumah Siahu menjawab dengan sigap. Dapat dilihat betapa dia sangat menghargai potret Tao Surgawi. Itu bagus. Simen Suanzi tersenyum dan mengangguk. Bagaimana menurutmu, Saudara Helian? Simen Suanzi memandang Tuan Rumah Helian dan bertanya. Ayah, dia sudah kembali. Membuatnya menjadi musuh sama dengan mengubur keluarga Helian. Mohon berpikir dua kali, Helian Feng dengan cepat mengirimkan pesan. Patua menghargai kebaikan Saudara Simen. Keluarga Helian telah pensiun dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan apapun di alam surga. Mereka hanya ingin menjalani kehidupan yang damai. Saya harap Saudara Simen bisa mengerti. Tuan rumah Helian tersenyum tipis. Aku mengerti. Sayang sekali. Simen Suanzi berkata dengan acuh tak acuh karena Saudara Helian telah memutuskan, Patua tidak akan memaksamu. Terima kasih. Tuan rumah Helian merasa lega. Di atas sekte Awan yang mendalam, Suara mendesing, sesosok muncul dalam sekejap. Saat orang ini muncul, seolah-olah udara antara langit dan bumi tiba-tiba berhenti. Tekanan yang tak tertandingi menekan mereka seperti lautan luas, membuat semua orang tidak bisa bergerak. "Salam, Tuan Muda, Siahu Wufeng dan Siahu Zuyue membungkuk hormat. Salam, Tuan Muda Siahu." Limuyun dan semua orang di sekte Awan yang mendalam berlutut dengan hormat. "Tuan Muda Keluarga Siahu, Tian Ming sedikit mengernyit dan berkata, 'Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Aura ini telah mencapai ranah Kaisar Langit kelima puncak.'" Dia memang sangat kuat, Ming Yue berkata dengan sungguh-sungguh. Siahu -sungguh. Tianong menatap Siahu Wu Feng yang terluka parah, lalu menatap Feng Wu Chen dengan tatapan tajam. Hanya dengan kekuatan tubuh fisik, kamu melukai Wu Feng dengan satu pukulan. Kekuatanmu memang tidak sederhana. Jika aku tidak salah, kamu juga harus berada di ranah Kaisar Langit Kelima. Siahu Tianong berkata dengan lemah, sambil menilai Feng Wu Chen. Kaisar Langit Kelima, Li Muyun ketakutan hingga bola matanya hampir rontok. Dia, bagaimana dia bisa memiliki kultivasi yang begitu menakutkan? Wu Yuanshan dan yang lainnya ketakutan sekali lagi. Tapi memikirkan bagaimana Feng Wuchen melukai Xiaohu Feng dengan satu pukulan dan Xiaohu Zuyue tidak berani bergerak, semua orang merasa lega. Xiaohu Tianong, aku menyarankan agar kamu tidak ikut campur dalam urusanku. Aku hanya akan membunuh satu orang hari ini, kata Feng Wuchen dengan dingin. Oh, kamu kenal saya, Xiaohu Tianong bertanya dengan heran. Xiaohu Tianong belum pernah melihat Feng Wuchen sebelumnya, tapi Feng Wuchen mengenalnya. Hal ini membuat Xiaohu Tianong sangat penasaran. Tidak ada pembangkit tenaga listrik di Dewa Naga yang aku tidak tahu. Siapa kamu sebenarnya? Siahu Tianong bertanya dengan cemberut. Dewa Naga, Limuyun dan semua orang di Sekte Awan Besar ragu-ragu. Seolah-olah mereka tersambar petir, menjadi kaku di tempat. Siapa aku tidak penting. Yang penting jika kamu ikut campur dalam urusanku, aku akan membuatmu menyesal. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan tersenyum dingin. Oh, apakah begitu? Saya ingin melihat kekuatan Anda juga. Siahu Tianong menyeringai dingin. 1589. Siahu Tianong cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Puncak alam kaisar surgawi kelima, bahkan di seluruh alam surga, dia juga merupakan eksistensi jenius tertinggi. Gemuruh. Saat suara Siahu Tianong memudar, dia melancarkan serangan ganas tanpa ragu sedikitpun. Menginjak kehampaan, sosoknya mirip petir hitam. Terlepas dari aura, kecepatan, atau tekanan, itu semua adalah eksistensi yang menghancurkan Siahu Feng. Sangat cepat, hati Li Muyun tersentak. Dia sama sekali tidak bisa melihat sosok Siahu Tianong. Xiahu Feng dan Siahu Zuyu masih tidak bisa mengimbangi, alis mereka terkunci rapat. Gemuruh. Dengeng dengungan. Berdengung. Dalam sekejap, ledakan yang mengguncang bumi dan memekakkan telinga tiba-tiba menyebar. Kehampaan yang kembali normal runtuh sekali lagi, seolah-olah dilahap oleh kegelapan. Riak energi destruktif itu mirip dengan meruntuhkan gunung dan menjungkir lautan, angin kencang yang mengamuk. Siahu Tianong sudah bertukar pukulan dengan Feng Wuchen dengan ganas. Tabrakan langsung yang sengit, kekuatan kedua orang itu seimbang. Untuk bisa menahan pukulanku ini, tingkat pengolahanmu memang telah mencapai alam kaisar langit kelima, kata Xiahu Tianong sambil tersenyum dingin. Tidak banyak, Feng Wuchen menyeringai. Hai. Agar Feng Wuchen mampu memblokir pukulan Xiahu Tianong, itu sudah cukup membuat semua orang di sekte awan yang mendalam merasa takut. Tapi Feng Wuchen tidak banyak bicara, tanpa sadar membuat mereka menarik napas dingin. Bocah ini juga terlalu sombong, kan? Cukup sombong tanpa batas, bahkan berani merajalela menghadapi Tuan Muda Xiahu. Apakah dia bisa mengalahkan Tuan Muda Siahu atau tidak adalah masalah lain. Apakah dia selalu berpikir bahwa dia tak terkalahkan di bawah langit? Jika bocah itu benar-benar anggota Dewa Naga, dia benar-benar tidak takut pada keluarga Siahu. Kesombongan juga punya modal. Kesombongan Feng Wuchen sudah melampaui imajinasi para murid Sekte Awan Mendalam. Siahu Tianong sedikit mengernyitkan alisnya. Jelas sekali, kesombongan dan penghinaan Feng Wuchen membuatnya marah. Gemuruh, gemuruh. Dengeng dengungan. Siahu Tianong melancarkan serangan yang ganas. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi di kehampaan. Sosok kedua orang itu berkedip-kedip secara berurutan, kecepatan mereka begitu cepat hingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ledakan yang mengguncang bumi terus terdengar. Energi yang bertabrakan sepertinya akan menghancurkan langit dan bumi. Sejak awal keduanya masih berimbang. Namun, seiring berjalannya pertempuran, Feng Wuchen, yang memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, secara bertahap berada di atas angin. Xiahu Tianong tidak punya pilihan selain mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk menekan Feng Wuchen. Siahu Tianong mendesak kekuatan garis keturunannya, kekuatan tempurnya langsung menerobos alam Kaisar Langit Cakrawala ke-6, secara langsung membalikkan keadaan, menekan Feng Wuchen. Ledakan. Pertarungan tangan kosong yang intens berakhir dengan sebuah pukulan. Kekuatan tubuh fisik bocah ini di luar imajinasiku. Pantas saja dia begitu sombong, kekuatannya memang tidak sederhana, Siahu Tianong berpikir dalam hati. Siahu Tianong, keluarkan kekuatan penuhmu, selanjutnya aku tidak akan bersikap lunak. Feng Wuchen mencibir, kekuatan ilahi hukum surgawi dan kekuatan tahap ketiga badan penguasa diaktifkan. Berdengung. Kekuatan suci yang mendominasi dan kuat meletus seperti seekor naga yang muncul dari laut. Auranya membumbung tinggi ke langit, dan cahaya kemasan yang menyilaukan melesat ke awan, mengubah kehampaan yang gelap menjadi cahaya kemasan. Aura Feng Wuchen langsung melangkah ke ranah kaisar langit tingkat 6. Meneguk. Tekanan mengerikan Feng Wuchen tanpa ampun menghancurkan semua orang di sekte awan yang mendalam. Termasuk Limuyun, wajah mereka semua penuh ketakutan. Kekuatan sucinya sangat tirani. Ini kemungkinan besar adalah kekuatan Ilahi Dao surgawi yang legendaris. Siahu Tianong mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak termasuk tiga kekuatan Ilahi lainnya yang ada hanya kekuatan Ilahi surgawi Dao. Kekuatan Ilahi Dao surgawi, kan. Siahu Feng dan Siahu Zuyue juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah Siahu Tianong. Suara mendesing. Feng Wuchen tiba-tiba muncul dengan cepat. Kecepatannya sangat cepat, melebihi reaksi semua orang. Teleportasi. Ekspresi Xiahu Tianong berubah drastis. Pada saat ini, dia tidak diragukan lagi 100% yakin bahwa Feng Wuchen adalah anggota Dewa Naga. Itu teleportasi. Dia memang anggota Dewa Naga. Wajah Xiahu Zuyue penuh dengan keterkejutan. Bang! Sebelum Xiahu Tianong sempat bereaksi, Feng Wuchen telah meninju wajahnya. Dengan suara keras yang teredam, Xiahu Tianong langsung berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Teleportasi Dewa Naga, Limuyun sangat ketakutan. Dia sudah menyesal melindungi Wu Yuanshan. Tidak diragukan lagi ini menjadi musuh para Dewa Naga. Menyinggung Dewa Naga demi Wu Yuanshan yang lumpuh sama sekali tidak ada gunanya. Tuan Muda Siahu ditekan olehnya, semua orang di Sekte Awan yang mendalam menjadi linglung lagi. Di kejauhan, wajah Siahu Tianong menjadi sangat dingin. Dia menyeka darah di sudut mulutnya dengan ibu jarinya dan menatap Feng Wuchen dengan dingin. Sudah lama sekali sejak aku tidak bertemu lawan sekuat kamu. Layak bagiku untuk berusaha sekuat tenaga. Meskipun aku tidak tahu namamu, cukup mengetahui bahwa kamu adalah anggota Dewa Naga. Xiahu Tianong berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan garis keturunan tiba-tiba didorong dengan kekuatan penuh. Kekuatan mengerikan menyebar dengan liar. Detik berikutnya, aura Xiahu Tianong melonjak dengan liar, mendekati level puncak kaisar surgawi tingkat 6. Ledakan. Xiahu Tianong menginjak kehampaan. Dengan ledakan keras, dia menyerang Feng Wuchen seperti pisau panas menembus mentega. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Xiahu Tianong tiba dalam sekejap mata. Bila tangan berisi kekuatan mengamuk ditebas ke arah Feng Wuchen dari atas ke bawah. Serangan itu sangat dahsyat dan tanpa ampun. Feng Wuchen mencondongkan tubuh ke samping dan dengan mudah mengelak. Sudut mulutnya bahkan melengkung menjadi senyuman dingin. Mata Xiaotianong menjadi dingin. Bila tangannya meleset, segera setelah itu, dia menyapu dengan kakinya. Gerakannya halus dan mulus. Namun sayang, hal itu masih dapat dengan mudah dihindari oleh Feng Wuchen. Serangkaian serangan cepat dan sengit Xiaotianong semuanya berhasil dihindari oleh Feng Wuchen yang seperti hantu. Seolah-olah gerakannya terlihat jelas, bahkan tidak menyentuh ujung bajunya. Siahu Tianong, kecepatanmu terlalu lambat, kata Feng Wuchen sambil tersenyum sedikit dingin. Merasa dipermalukan oleh Feng Wuchen, Siahu Tianong tidak bisa menahan amarahnya. Jangan menghindar jika kamu punya nyali, Siahu Tianong berkata dengan murung dan marah. Segera, dia mengeksekusi teknik gerakannya. Kecepatannya langsung berlipat ganda, dan dia segera berlari keluar dengan eksplosif. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan tersenyum. Ledakan. Feng Wuchen menginjak kehampaan dan benar-benar menembak secara eksplosif dengan kecepatan yang lebih mengerikan, sebanding dengan kecepatan teleportasi. Apa? Ekspresi Xiahu Tianong berubah drastis. Ledakan. Dalam sekejap mata, bahkan sebelum Xiahu Tianong bisa melancarkan serangan, tinju tirani Feng Wuchen sudah menghantam dadanya. Sosoknya melesat seperti bola meriam. Wajahnya membengkak merah, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Ada apa dengan kecepatannya? Bagaimana bisa lebih cepat daripada saya mengeksekusi teknik gerakan saya? Xiahu Tianong tidak bisa mempercayainya. Feng Wuchen tidak melakukan teleportasi, dia juga tidak melakukan teknik gerakannya. Kecepatannya sebenarnya bisa menghancurkannya. Tuan muda, dua orang siahu Feng dan Yue menjadi pucat karena ketakutan. Melihat kekuatan Feng Wuchen yang luar biasa, Li Yun serta semua orang di sekte awan yang mendalam tidak bisa berkata-kata. Bahkan siahu Tianong secara pribadi mengambil tindakan dan tidak mampu menekan Feng Wuchen. Betapa mengerikannya hal ini. Siahu Tianong, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Keluarkan artefak sucimu dan keluarkan mantra terkuatmu. Aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Feng Wuchen berkata dengan bangga. Aura meremehkan dunia membuat hati orang bergetar. 1590. Kalahkan Tuan Muda dalam satu gerakan. Apakah dia begitu percaya diri? Xiahu Zuyue sedikit mengernyit, juga menyadari bahwa Feng Wuchen terlalu sombong, meremehkan segalanya dan semua orang. Kekuatannya luar biasa. Terlebih lagi, dia masih memiliki kekuatan suci Dao Surgawi. Terlebih lagi, dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, kata Xiahu Feng sambil mengerutkan kening. Pukulan Feng Wuchen membuatnya merasakan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengingat pukulan Feng Wuchen tadi, Xiaohu Feng masih sangat ketakutan hingga saat ini. Kekuatan Tuan Muda Xiaohu begitu kuat, dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Tuan Muda Xiaohu dalam satu gerakan. Hanya melamun, kekuatan Tuan Muda Xiaohu mungkin tidak akan kalah darinya. Bertarung sampai mati, siapa yang kalah masih belum pasti. Bukankah itu hanya menyerang Tuan Muda Xiaohu dengan sebuah pukulan? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak terkalahkan? Murid-murid sekte awan yang mendalam sangat tidak senang dengan sikap Feng Wuchen yang arogan dan angkuh, semuanya memfitnah dan mengejek dengan suara rendah. Kalahkan aku dalam satu gerakan. Jika Anda tidak bisa melakukannya. Wajah Xiahu Tianong berubah muram, amarah yang mengerikan memancar keluar. Dia tidak menyangka Feng Wuchen benar-benar meremehkannya sedemikian rupa. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku akan siap membantu kamu. Feng Wuchen menyeringai, sangat percaya diri. Bas, bas, Siahutianong melambaikan tangannya dan mengeluarkan artefak ilahi, pedang hitam palsu peringkat delapan. Gas hitam melingkari bilahnya, aura mengerikan tiba-tiba meroket, memancarkan aura haus darah yang kuat, sangat menakutkan. Kekuatan mengerikan yang membuat orang sesak napas didesak keluar. Kekosongan itu bergetar hebat, dan niat pedang yang menggetarkan jiwa melesat langsung ke awan. Pedang artefak ilahi secara instan membuat kekuatan tempur Siahutianong menerobos kerana Kaisar Langit Cakrawala ke-7. Tekanan yang mengerikan itu mengejutkan sampai semua murid sekte awan yang mendalam jatuh ke tanah, tidak berdaya, kulitnya pucat. Ini adalah sikap terkuat Xiahu Tianong. Untuk dapat meningkatkan kekuatan tempur Kaisar Langit Cakrawala kelima ke Kaisar Langit Cakrawala ketujuh, cukup dengan melihat kekuatan Xiahu Tianong. Di antara mereka yang berada di generasi yang sama, dia juga benar-benar seorang jenius tertinggi. Xiahu Tianong memegang pedang hitam di tangannya, menakjubkan, kekuatan mengepul ke langit, membuat orang merasa terintimidasi saat melihatnya. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Xiahu Tianong berkata dengan dingin, matanya yang tajam seperti harimau ganas yang sedang berburu, siap menelan Feng Wuchen hidup-hidup kapan saja. Ekspresi Feng Wuchen tidak berubah. Dia tidak takut sama sekali. Apakah Win Sado benar-benar yakin bisa mengalahkan Kaisar Langit Lapisan Ketujuh? Tian Ming sedikit mengernyit. Dia sedikit khawatir. Dalam pertempuran berdarah tersebut, Feng Wuchen pasti akan menang, tetapi untuk mengalahkan Xiahu Tianong dalam satu gerakan, Tianming tidak begitu yakin. Berdengung. Feng Wuchen menyalurkan kekuatan surgawi dao surgawinya dengan sekuat tenaga. Cahaya kemasan menyala dan kehampaan bergetar. Sambil berpikir, armor pertempuran kilin, armor pertempuran piton pemakan surga, dan sarung tangan tinju dewa naga muncul pada saat yang bersamaan. Dia juga melepas pelindung pergelangan tangan dan pelindung kaki. Pada saat itu, kekuatan tempur Feng Wuchen dengan cepat melonjak ke ranah kaisar langit tingkat ketujuh. Saya bahkan belum menerobos ke alam kaisar surgawi, dan kekuatan tempur Winsado telah mencapai alam kaisar surgawi tingkat ketujuh. Peningkatan budidaya ini terlalu menakutkan. Ming Yue sangat ketakutan sehingga hati kecilnya tidak tahan lagi. 7. Kaisar Langit Lapisan ke-7 Li Muyun, Li Yuntao, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka sangat menyesal hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Jika bukan karena Wu Yuan Shan, sekte awan besar tidak akan mengalami bencana seperti itu. Kekuatan tempurmu setara dengan milikku. Kamu ingin mengalahkanku dalam satu gerakan. Bermimpilah. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi dari bersikap sombong dan meremehkan saya. Siahutianong berkata dengan dingin. Kekuatan garis keturunannya telah disuntikan secara gila-gilaan ke pedang itu. Seni ilahi. Tebasan sepuluh ribu jiwa. Siahutianong menginjak kehampaan dan melompat. Sambil meraung, dia menyalurkan seluruh kekuatan garis darahnya ke dalam pedang dan menebasnya tanpa ampun dengan kedua tangannya. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya pedang hitam sepanjang puluhan ribu kaki melesat seperti bulan sabit. Energi destruktif menyebabkan tubuh dan pikiran seseorang menjadi dingin. Kemanapun ia melewatinya, ruang yang runtuh akan hancur menjadi ketiadaan. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu, mereka yang berada di bawah kaisar langit lapisan kelima mungkin akan terbunuh secara instan. Gul, melihat cahaya pedang hitam sepanjang puluhan ribu kaki, semua orang di sekte awan mendalam ketakutan. Karena sangat ketakutan, mereka semua ingin merangkak pergi. Seni ilahi, kejatuhan ilahi dari surga. Feng Wuchen membentuk segel dengan tangannya dan akhirnya menyatukan kedua telapak tangannya. Dengan teriakan nyaring, badai melanda dengan ganas. Apa, kejatuhan ilahi dari surga? Mendengar teriakan Feng Wuchen, ekspresi Siyahu Tianong, Wu Feng, dan Su Yue berubah drastis di saat yang bersamaan. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat kehampaan pada saat pertama. Sedikit rasa takut melintas di kedalaman mata mereka. Seni ilahi Longzun, itu adalah seni ilahi Longzun. Hu Wu Feng sangat ketakutan. Dia benar-benar mengetahui seni dewa tertinggi Longzun. Hu Su Yue sangat ketakutan dan tanpa sadar mundur. Longzun mengandalkan kejatuhan ilahi dari surga untuk melukai Yang Mulia Surgawi saat itu. Semua orang tahu bahwa hal itu meninggalkan bayangan dan ketakutan pada banyak petani. Keluarga Siahu tidak terkecuali. Detik berikutnya, sebuah meteor hitam besar sepanjang ratusan ribu kaki muncul dari udara tipis di atas sekte awan yang mendalam. Melihat pemandangan mengerikan itu, semua orang di sekte awan besar merasa ketakutan. Feng Wuchen mengayunkan tangannya ke bawah. Meteor hitam itu jatuh dengan suara keras, menakuti semua orang hingga jantung mereka berhenti berdetak. Rasanya seperti Mars bertabrakan dengan bumi. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Berlari, jalankan untuk hidup Anda. Ini sudah berakhir, kita pasti sudah mati. Bisakah kita lepas dari kekuatan mengerikan seperti itu? Jika Tuan Muda Siyahu tidak dapat memblokirnya, Sekte Awan Mendalam kita juga akan tamat. Para murid Sekte Awan Besar sudah benar-benar putus asa. Bukan karena mereka tidak percaya pada Siyahu Tianong, tapi karena ketakutan naluriah. Wajah Li Muyun dan Li Yun Tao dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Siapapun yang melihat meteor sebesar itu jatuh pasti merasa takut dan putus asa. Gemuruh. Telep. Detik berikutnya, cahaya pedang bertabrakan dengan meteor dan meledak. Suara ledakannya bisa dikatakan bergema di seluruh wilayah besar. Riak energi yang sangat merusak mengguncang si anong sampai dia mengeluarkan seteguk darah dan dimakan dalam sekejap mata. Cahaya ledakan yang menyilaukan menyelimuti langit dan bumi, sehingga mustahil untuk membuka mata. Berdengung. Berdengung. Riak energi bergulir dan menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan, menutupi kehampaan seratus ribu kaki. Ini seperti akhir dunia. Oh tidak, tuan muda terluka. Siahu Zuyue sangat ketakutan, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia menyerang saat ini, dia pasti akan menjadi abu. Setelah beberapa waktu, riak energi destruktif berangsur-angsur menghilang, dan kehampaan berangsur-angsur kembali tenang dan cerah. Sekte awan besar telah terselamatkan, begitu pula nyawa para muridnya. Semua orang melihat ke langit sekaligus. Ruangan menjadi sangat sunyi. Sosok Xiahu Tianong dan Feng Wuchen memasuki pandangan semua orang. Apakah Xiahu Tian telah dikalahkan? Ming Yue menatap Xiahu Tianong dan Feng Wuchen dengan gugup. Feng Wuchen tidak terluka, sementara Xiahu Tian berlumuran darah. Lukanya parah, dan auranya sangat lemah. Tuan muda, Xiahu Wu Feng dan Su Yue sangat ketakutan. Telapak tangan mereka berkeringat. Tuan muda Xiahu memblokirnya. Itu hebat. Tuan muda Xiahu memblokirnya. Saat murid-murid Sekte Awan besar melihat Siahutianong, mereka langsung meledak dan bersorak kegirangan. Tapi saat ini, Siahutianong yang mengambang di kehampaan tiba-tiba terjatuh.